Halo Freaker semua, balik lagi di channel Autofreak. Karena banyak yang request untuk tutorial mengemudi motor manual, nah kali ini kita bakal sharing gimana sih caranya pakai motor manual atau kopling. Autofreak. Motor yang kita gunakan kali ini adalah Satria F150. Bisa. Sebelum kita mulai, jangan lupa pakai helm SNI, pakai jaket dan sepatu biar aman, bro. Hal pokok dalam belajar motor kopling adalah kopling, rem, gas, dan operan gigi. Perbedaan sama motor gigi biasa adalah, kalau motor kopling, kalian harus menekan koplingnya dulu, baru masuk gigi. Terus kalau mau jalan, lepas kopling pelan-pelan, berbarengan sama gas pelan-pelan. Intinya, pakai feeling gitu, bro. Kalau motor matic, baru jauh berbeda, karena tinggal gas rem aja. Yaudah, yuk langsung belajar aja. Jangan lupa belajarnya di daerah kosong atau lapangan gitu ya, karena baru belajar, maka kaki sebaiknya dua-duanya napak dulu aja. Pertama adalah, saat nyalain motor, pastiin gigi dalam kondisi netral. Oh iya, tiap motor beda-beda ya. Untuk motor ini, nyalainnya harus tekan kopling, baru starter. Ada juga yang gak perlu tekan kopling, udah bisa di starter. Terus kalian coba pelan-pelan, tekan kopling jangan dilepas dulu. Baru deh masuk gigi satu. Untuk motor Satria ini, cara masuk gigi satu adalah, masukkan gigi ke depan. Terus kalau netral, masuk gigi ke belakang setengah aja. Gigi dua sampai selanjutnya, masuk gigi ke belakang. Kalau udah masuk gigi satu, lalu lepas kopling pelan-pelan sambil gas pelan-pelan barengan. Pakai perasaan, pelan aja inget. Jangan lupa relax aja, bro. Coba terus sampai bisa jalan, sampai halus, nggak mental atau loncat. Kalau udah bisa, kita masuk ke gigi dua. Kalau udah jalan gini di gigi satu, selanjutnya kita pindahin ke gigi dua dengan cara tekan kopling, masukkan gigi ke belakang. Lepas kopling perlahan sambil gas perlahan. Coba terus aja sampai lancar. Cara masuk ke gigi 3 sampai selanjutnya juga sama. Nah, kalau mau turunin gigi, sama kayak naikin gigi. Tinggal tekan kopling, terus turunin gigi deh. Contohnya dari 3 ke 2, 2 ke 1, gitu. Untuk pengereman caranya, kalau kalian daya laju cukup kencang, kalian tekan dulu rem. Nah, sampai kecepatan turun, tekan kopling dan turunin gigi ke yang lebih rendah. Samain gas dan kopling, terus jalan lagi deh. Sama juga kalau lagi ada posisi tidur. Kalau kecepatan cukup tinggi, rem dulu, tekan kopling, turunin gigi. Tapi kalau kecepatan gak tinggi, tekan kopling dulu, baru rem juga gak apa-apa. Nah, segitu aja tentang motor kopling. Kalau ada yang kurang dari kita, bisa kalian tambahin di komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Ciao!